Oke guys, pagi gini enaknya kerja ya. Ini tapi tiba-tiba ada ini Kang Ngemis nih. Tiba-tiba pengen minta makan guys di warung. Nggak bisa bang, harus dibeli bang. Nah, malah dipelototin makanannya guys. Lihat apa sih dia ya? Entahlah ya. Wih, siapa ini datang nih si Bambang nih? Oh iya, Bambang. Pengen makan nggak Bambang? Tiba-tiba nyelonong aja masuk di atas panggung kocak. Lu mau nyanyi Bambang? Gak ada pelanggan Bambang, gak ada yang sawer nanti. Kenapa tuh Bambang? Tiba-tiba pagi-pagi datang kemari. Sepeda lu dimalingin Bambang. Sepeda lu dimalingin Bambang. Oh dipinjam Bambang, dipinjam. Maling-maling. Yaudah parkir yang betul. Apa sih lu Bambang? Makan bang. Wah, mau makan apa Bambang? Ada ikan gak? Ada Bambang, ada. Mau berapa porsi tuh? Biasanya lu kuat makan. Kalau ayam? Ayam ada juga nih, ayam ada. Mau ayam apa ikan nih? Sapi-sapi? Sapi ada ini. Nah, ada sapi, ada. Kambing bang? Ada juga Bambang kambing, semuanya ada di sini. Lu cari toke pun ada di sini Bambang. Eh buset, ini warung makan apa kebun binatang Bang? Lah, apa sih? Bukan gitu Bambang, gue jual makanan kocak. Apa sih lu Bambang, lu mau makan apa kagak? Malah kira ini apa ya, peternakan atau kebun binatang ya? Bukan kocak, ini gue jual makanan di sini. Emang jenis makanannya ada banyak. Jangan-jangan ini taman safari. Pala lu Bambang taman safari. Yaudah kalau nggak mau beli, mending lu cabut deh Bambang. Daripada lu gangguin gua kerja. Lah kok ngusir? Lah, emang lu mau beli? Apa sih? Ganggu aja lu Bambang. Hidup tanpa Bambang itu hampa. Serah lu deh Bambang. Mending gua malingin ini deh. Oh iya ya, Bambang ambil warung gua ya. Kocak gaming guys. Wah dimakan semua. Weh, bayar nggak lu Bambang? Lu bayar nggak? Ini habis kocak lu makan semua nih. Wah, gak jelas si Bambang guys. Nah kan, jangan bilang malah cabut lu. Thank you bang, thank you. Kalau ngutang sih gak apa-apa lah ya. Bahkan dibayar walaupun gak dibayar. Tapi ini main nyolonong aja makan di warung orang guys gak dibayar. Benar-benar ya. Kesel banget gue liat si Bambang guys. Nah, ngapain lagi si Bambang nih? Wah di sini tempat apa Bambang? Pasar ya? Widih kenapa nih Bambang? Sepedanya kok dinaikin di atas ini sih? Ada-ada aja lu Bambang. Sepeda Bambang ternyata mau makan juga. Oh mau makan martabak ya Bambang ya? Oh iya guys di sini ada ini ya. Pasar ya? Widih jual apa nih di sini nih? Sayur. Oke sip. Apalagi nih dijual di sini? Bakso doa ibu. Oke sip. Oke lah guys entah Bambang kemana lagi tuh. Oke guys, balik lagi bersama saya Gus Sampoleng dan Bambang di sini teman-teman ya. Pada video kali ini kita bakalan men-showcase atau mereview map nuansa Indonesia teman-teman ya. Yang kreatornya itu lokal MC01. Nah, di sini kita sudah berada di mapnya nih. Nah, ini mapnya udah versi 4 atau versi terakhir. Nah, oke, jadi ini final update guys. Jadi udah nggak update lagi guys. Lah apa Bambang? Nah apa no di si Bambang no dipanggil nih kita nih. Kenapa Bambang? Falcon. Wah. Beli bakso atau gua bacok. Wah Bambang. Mending kita cabut Bambang dari situ Bambang. Garang kali teman-teman ya. Oke guys kita langsung saja review. Nah di sini kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari warung gua deh. Ngaku-ngaku nih gua punya warung guys. Nah di sini ada apa di sini? Kayaknya ini Mixu teman-teman ya. Ini Mixu ya? Iya kayaknya Mixu teman-teman ya. Nampak seperti Mixu. Ada Polsek. Nah mana Bambang Polsek? Oh ini guys ya. Kebiasaan. Lu mau jadi apa Bambang di sana? Jadi patung Bambang. Oke di sini ada Polseknya teman-teman. Di sini kita bakalan coba lihat guys. Widih. Keren guys Polseknya ya. Oke siap. Wah ada warnet guys di Polsek ya. Lihat nih Bambang sini. Ada warnet di Polsek. Bukan warnet ya guys ya, tapi kantor guys. Oke, jadi apa lagi nih di sini nih? Wah, ada banyak teman-teman. Lihat nih di sini. Bambang sini. Ada apa nih?
Ada pasangan si Joli. Oke sip. Ini ada warung bakso doa ibu yang jual Siti. Oke sip. Nah, widih keren ya. Nah, kemana lagi nih kita nih? Di sini ada apa nih? Di sini nih. Kita bakalan coba masuk. Bang, bang, di sini apa, bang? Oh, pangkas rambut ya, bang ya. Namanya Coki. Oke, sip. Ini pangkas rambut, teman-teman ya. Nah, ya guys, ini pangkas rambut atau barber gitu, guys. Nah, di sini ada masjid. Nah, masjid, guys. Tapi kok semua bannernya ini kayak gini ya? Entahlah ya. Wih, di sini ada masjid. Nah, di sini ada mimbarnya nih. Widih, oke oke. Keren keren keren, guys. Apa bubar bubar lu? Bubarin siapa, Bambang? Orang lagi. Oh. Orang berduaan ya di sini ya. Disuruh bubar ya, Bambang ya. Oh, bener-bener dah. Mending enggak usah urusin orang lain, Bambang. Serah dia, Bambang. Oke, jadi di sini ada juga nih di sini Aminah. Aminah jualan apa, Aminah? Di sini Aminah. Oke, entah ini jualan apa, guys. Kayaknya jualan baju. Oke, di sini ada pom bensin, teman-teman ya. Nah, Pertamina. Widih, keren keren keren. Di sini ada apa nih? Di sini nih. Kita bakalan coba lihat, guys. Oh, di sini kayak jualan gitu ya. Alfamidia atau Indomaret gitu yang ada di Pertamina. Ini apaan, Bang? PA, PI. Apa ya? Perempuan. Oh, ini WC, guys. Tapi PA apa ya? PA. Entahlah ya, teman-teman ya. Kayaknya ini untuk pria, ini untuk cewek, guys. Oke, sip. Seperti itulah. Parampuan. Oke, guys. Dan yap, katanya di sini ada Easter egg-nya, teman-teman ya. Dan di sini saya sudah dapat beberapa Easter egg dan mungkin ada juga beberapa yang nggak saya tunjukkan, teman-teman ya. Soalnya ya kalian cari sendiri dah. Oke, mungkin langsung saja di sini kita bakalan ke Easter egg yang pertama, teman-teman ya. Easter egg yang pertama itu ada di sekolah. Mungkin kita langsung saja ke sekolah, teman-teman ya. Nah, dan di sini ada dua sekolah. Kayaknya ini SD, teman-teman ya. Ini sekolah SD, tapi Easter egg-nya itu bukan di sekolah SD melainkan di sekolah SMP, teman-teman ya. Kita cari SMP-nya dulu, guys. Nah, ini guys, Bambang nemu ya. Nah, ini sekolah SMP, guys. Loh. Di TP sama si Bambang. Nah, ini ada Om Satpam. Oke. Pala lu. Oke. Apa sih galak banget nih Pak Satpam nih? Oke, jadi di sini di sekolah SMP ini ada Easter egg. Nah, Easter egg-nya itu berada di halaman belakang sekolah. Nah, atau di belakang sekolah, teman-teman ya. Kita bakalan langsung ke belakang sekolah, lihat nih. Nah, ada bocah-bocah nakal di sini, guys. Kayak si Bambang ya. Kalian lihat nih, Gani si paling perokok. Oke, dan juga di sini ada Mamat si paling cabut. Oke, sip. Jadi di sini kita sudah bisa baca. Nah, si Mamat ini tukang ini, guys. Bolos sekolah, udah tua si Mamat. Ya juga ya. Dan juga di sini ada Gani, dia ini guys, masih kecil udah ngerokok, guys. Wah, nggak betul banget nih, kelamaan di SMP. Ya juga sih. Pantas mau cabut, guys ya. Nah, di sini ada si Gani nih. Nah, kita dialog sama si Gani. Kalau lo nggak cepuin ke BK, gua kasih rokok satu. Wah, gimana bang ya? Aku nggak ngerokok bang. Wah, maaf nih bang. Aku minta diamond aja bang. Daripada kasih rokok. Nah, di sini ada Mamat si paling cabut. Jangan bilang ke guru ye. Aku cepuin ya bang. Iya bang, cepuin bang bang. Biar dia masuk ini. Masuk BK ya. Oke sip. Nah, itu Easter egg yang pertama, teman-teman ya. Ada Kang Bolo sama Kang Rokok ya. Dan di sini ada apa nih sini Bambang? Oh, di sini kayaknya penjual buah gitu ya. Nah, ada banyak buah nih, ada apel, cherry, apa nih? Kentang sama wortel. Oke, sip. Nah, di sini juga ada nih. Apa nih? Pisang kah? Atau apa? Nah, seperti itulah pokoknya teman-teman ya. Dan yap, di sini kita mungkin beralih ke Easter egg selanjutnya. Nah, dan Easter egg-nya ini sebenarnya udah ada clue-nya. Kalian langsung ke video kreatornya aja, di sana kalian bakalan dikasih tahu clue-nya apa aja. Nah, di sini saya bakalan langsung cari aja clue-nya dulu. Nah, clue pertamanya itu rumah kosan. Di sini kita bakalan cari rumah kosan yang sebenarnya saya sudah nemu, teman-teman ya. Nah, di sini guys. Nah, jadi di sebelah sini ada rumah kosan nih. Nah, kalau kita ke rumah yang paling ujung ini,
yang sebelah sini kita masuk nih di dalam. Nah di sini ada ini nih. Apa nih Bambang? Kamu baca Bambang. Ini gelap ya, kita coba bakalan terangin guys. Nah oke guys, di sini kita terangin nih biar. Nah bacanya apa itu? Parah ya, bener-bener ya. Oke sip. Oke jadi seperti itu guys. Dan yap, saya tunjukin satu lagi deh. Gak boleh gitu ya guys ya. Iya guys. Rasis parah kocak. Nah di sini kita cari lagi satu nih. Nah mumpung dekat sini teman-teman ya. Klunya itu lapangan voli. Nah ini ada orang nih yang lagi main voli nih teman-teman ya. Nah lagi lomba kali ya ini. Soalnya rame guys. Dan yap, easter eggnya itu ada di belakang teman-teman ya. Nah belakang tribunnya ini. Lelele ngapain? Di sini ada sign-nya teman-teman, ceritanya lagi. Ini guys. Ini ya, itulah pokoknya teman-teman ya. Kalian cari-cari aja sendiri guys. Di sini apa nih namanya Sugiono kocak. Yang lagi main volley guys. Ini Saha, Emma, Faizal, Susi. Wah, ada semua nih namanya nih. Wah, ini setan, namanya setan kocak. Rizal Kalimantan. Oke, sip. Pocinok Clock Tower. Wah, Kireng. Gusti. Wah, nggak jelas guys. Ini siapa nih? NPC. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk beberapa easter egg-nya. Sebenarnya di sini masih ada easter egg-nya teman-teman ya. Tapi kalian cari aja sendiri biar seru gitu kalau nemu sendiri kan. Nah, di sini ada masjid yang memiliki kubah emas. Widih, mengkilau guys ya. Nah, di sini kita bakalan coba masuk di dalam masjidnya nih. Ini masjidnya nih. Wah, masjidnya kelihatan mewah banget ya. Nah, di sini ada mimbarnya nih. Nah, oke, keren. Nuansa Indonesia banget, teman-teman. Nah, di sini ada pasar yang udah kita kunjungi tadi. Dan di sini ada juga nih, di sini teman-teman. Masjid kecil ya di sini ya. Nah, kayaknya ada beberapa masjid guys di daerah ini ya. Nah, di map ini kayaknya ada 3 apa 4 gitu. Ada banyak teman-teman masjid di map ini. Dan yep, aku suka banget loh lihat ini guys. Lorong-lorongnya itu nuansa Indonesia banget teman-teman ya. Nah, kalian lihat nih. Nuansa Indonesia banget, teman-teman. Ada pohon pisang, entah ini apa, tempat nyuci motor kah, mobil ini. Nah, oke. Dan di sini ada apa nih di sini nih? 3 GB 1000, 10 GB 5000, 20 GB 10.000. Oh, ini jual voucher ya, guys. Nah, ini jalan ke pasar tadi, guys. Nah, ini ada palang tanda jalan. Nah, ini kayak polisi tidur gitu. Nah, di sini juga nih ada penjual bakso di sini. Dan yep, saya lihat di sini ada beberapa add-on pohon seperti ini. Nah, ada juga pohon pisang. Keren-keren, guys. Nah, ini tadi sekolah SD. Nah, masjid lagi nih di sini. Nah, dan di sini ada sungai kecil, teman-teman, yang mengalir. Nah, sepanjang map ini. Dan di sini ada rumah yang belum jadi, guys. OTW bangun, guys, ini. Lagi dibangun, guys. Nah, di sini ada lapangan sepak bola mini, guys. Nah, kalian lihat nih. Oke, keren ya. Nah, di sini ada warung juga di sini, guys. Entah ini jualan apa. Nah, dan di sini juga ada persawahan, teman-teman. Kalian lihat nih. Ada persawahan, ada rumah-rumah sawahnya juga. Nah, oke, ini daerah persawahan, teman-teman. Terus ini kayak jalan poros gitu ya. Nah, habis ini persawahan kiri kanannya. Wih, nuansa Indonesia banget, guys. Dan di sini ada jalan, terus di sini jualan apa nih? Oh, ini jualan daging. Di sini ada sungai-sungai. Oke, ada jembatan. Keren. Nah, di sini juga ada jalan yang berlubang. Nah, terus ditutupin sama kursi. Nah, biar orang tahu kalau di sini ada jalan rusak atau jalan yang lagi diperbaiki, teman-teman. Dan di sini ada TPJ, tempat penguburan jenazah atau kuburan, guys. Nah, ini guys kuburannya ya. Dan di sini juga ada sungai kecil. Terus ini rumah bener-bener ya buang limbah langsung ke sungai. Lihat nih, ada 3 jenis teman-teman nih. Buang limbah langsung ke sungai, guys. Lihat nih. Kocak gimang, guys. Bener-bener ya. Emang pada kayak gitu, guys, orang-orang, guys. Langsung buang limbah aja gitu di sungai. Nah, di sini ada apa nih, Bambang? Di sini lihat nih. Loh. Ini ada rumah yang terbengkalai, teman-teman ya, nggak ada penghuninya. Wah, udah panjang nih rumput-rumputnya, akar-akar
di dalam rumah ini, guys. Dan perasaan saya dapat rumah yang atapnya itu roboh, teman-teman, atau ketimpa meteor kali ya. Coba di sini saya bakalan cari, teman-teman. 2 jam kemudian. Nah, ini guys rumahnya nih. Nah, ini kayak rumah yang udah rusak gitu, udah enggak berpenghuni. Dan di sini entah ini atapnya yang roboh atau ketimpa meteor. Habis itu ini meteornya nih. Nah, terus atapnya bolong kan? Entah ini atapnya yang roboh atau atapnya ketimpa meteor gitu, guys. Kocak gimang ya. Nah, widih. Keren banget, guys. Silonya gini. Wih, keren ya. Oke, sip. Nah, jadi seperti itu, guys. Ada banyak hal-hal yang menarik di mapnya ini, guys. Pokoknya nuansa Indonesia banget. Nah, dan di sini ada peta mapnya, guys. Tapi kok ada hilang sebagian ya ini ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Oke, guys. Jadi seperti itu untuk map nuansa Indonesianya ini. Nah, dan yep, ini jujur mapnya ini keren, guys. Soalnya nuansa Indonesia banget. Nah, dari gang-gangnya, dari tata letak rumah-rumahnya, toko-tokonya, dan segala macam aktivitas yang ada di mapnya ini. Seperti ada orang jualan, ada jual voucher, ada jualan bakso. Oke guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jika suka jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye kocak, malah main gebuk-gebuk si Bambang. No, no, no. Gak jelas kan? Oke, sip.